Cepat dede, dede. Terus dede. Kasihan banget ya. Lihat. Lehernya berdarah sampai bengkak dan ini ada anak kecil kayaknya masuk di karet silang. Lehernya coba bisa dilihat lehernya tuh. Sampai bengkak. Kita berada di daerah Cikalong, lihat. Ah. Oke. Okay. Tahan. Kita berada di daerah Cikalong nih, teman-teman. Kita terus ri. Oke. Okay. Lanjut. Juga nih teman-teman. Oke, itu bisa di zoom bagian pipinya. Bapak tuh lihat, kasihan banget tuh lehernya kayaknya ada yang nusuk, soalnya bengkak kayak gitu teman-teman. Lihat. Ini kucing siapa ini? Ambil, coba ambil. Coba ambil. Tuh.
Lihat teman-teman. Bukan. Tuh lihat. Karet. Oh, lihat nih. Ada karetnya tuh. Teh, kok karet teh? Oke, kita selamatkan. Dan ini udah lama nih teman-teman tuh. Bisa dijum tuh. Teman-teman. Coba terong ininya. Buka bawa deh. Oke. Oh, kasihan lah itu. Gunting. Gunting teh, gunting teh. Gunting, ku karet. Besok gue. Perunya iya iya. Lihat teman-teman, kasihan banget kucingnya. Udah sampai kayak gini nih, lihat. Besok. Besok ya, gunting. Nah, untuk kita lihat, no. Sok, teh, kita panggitakan teh. Bantuan teh. Iya. Sok, cabut dede, dede. Sok, terus dede. Waduh. Lihat. Susah. Udah berhasil tuh. Alhamdulillah nih teman-teman. Lehernya berdarah sampai bengkak dan ini ada anak kecil kayaknya masukin karet gelang ke lehernya. Coba bisa dilihat lehernya tuh. Sampai bengkak kayak gitu, lihat. Enggak bisa bernapas. Kayaknya ini udah lama nih teman-teman. Soalnya udah ada bengkak-bengkak tuh, lihat. Bisa dijum? Iya. Ketihan mana? Tiga kursi, cuma tiga kursi ilham. Usaha ya di karetan? Nggak tahu. Oh, bohong. Aku mah. Kasihan banget ya. Dikasih makan. Ya. Dikasih makan. Hmm. Tapi itu kasihan kucingnya tuh bengkak. Kemarin tuh ada yang nalingin, suka siapa kan? Siapa yang nalingin? Lupa lagi dah temen aku. Aduh, kasihan banget. Kasih makan atau Git? Kasih makan? Bisa posisi an! Ya teman-teman, biasanya anak-anak suka bercanda sama hewan. Sebetulnya nggak boleh ya, adik-adik, untuk bercanda sama hewan. Kita main kelereng aja, jadi nggak usah pakai metode hewan, oke? Okay? Siap? Kasih makan ya kucingnya ya. Tuh. Udah lama nggak pulang, nggak tahu. Oh, teman-teman katanya ini kucing ini udah lama nggak pulang dan barusan saya nemu kucing ini di pinggir jalan nih teman-teman dan dia pulang dan bahkan yang pemiliknya juga nggak tahu ini kena karet tuh. Tuh lihat teh ininya bekas kena karet barusan kan? Karunya. Kasihan banget ya. Lihat. Ya dehnya terampas. Oke teman-teman. Barusan kucingnya saya udah selamatkan. Ibunya sangat senang sekali, udah lama nggak pulang. Ternyata pas pulang dia kena karet. Dan ibu, saya mau pohon pamit dulu. Iya. Makasih ya, udah ditolongin. Sama-sama. Ini namanya siapa? Uhid. Oh, namanya Uhid, teman-teman. Bagus sekali ya. Tas dulu. Tas. Kucingnya jaga baik-baik ya. Oke. Okay. Dadah. Tas. Oke. Okay. Yuk, dadah. Yuk, dadah. Makasih, assalamualaikum. Oke teman-teman, kita OTW ke Kalong, oke? Yuk kita terus lari. Oke teman-teman, saya udah nyampe nih di daerah Cirata, berseberangan dengan Purwakarta sama Bandung Barat nih teman-teman. Dan tadi saya menemukan kucing di jalanan, kasihan banget ya kucingnya kena apa? Kena karet. Duh, sangat kasihan banget. Tapi saya alhamdulillah udah selamatin kucing tersebut. Dan saya mau coba telusuri jalur sini dan sini banyak burung bango atau burung kuntul teman-teman. Baik, kita coba cari. Oke.